Baik, kita membuka firman Tuhan dan membaca dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Demikian bunyinya. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapa-Nya telah menyerahkan segala sesuatu kepada-Nya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain benan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggang itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, janganlah hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Jadi kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak akan lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku menyatakannya kepadamu sekarang, juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuurus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Belajar dari Yesus. Itulah topik yang akan kita bincangkan bersama pada pagi hari ini. Saudara-saudara, peristiwa nyata yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini terjadi sebelum hari raya orang Yahudi, hari raya Paskah orang Yahudi yang dilaksanakan di Yerusalem. Sebelum berpisah dengan para pengikutnya, Tuhan Yesus sebagai pemimpin agung sekaligus adalah guru atau rabi dan Tuhan bagi murid-muridnya, mengajarkan bagaimana melayani dengan baik dan benar-benar, bagaimana seorang pelayan melaksanakan tugasnya sehingga ia dikagumi oleh pengikutnya, dan bagaimana ia membangun hubungan dengan orang lain, bagaimana bertindak benar dalam menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Bagaimana kita belajar melayani dari Yesus?
yang kita lihat di dalam teks bacaan kita. Bagaimana kita belajar melayani seperti atau dari Tuhan Yesus Kristus. Fondasi pelayanannya, fondel dasar pelayanan yang Yesus letakkan ialah kasih. Perhatikan ayat 1b. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, dan ia sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Yesus sungguh-sungguh mengasihi murid-muridnya. Walaupun dia tahu Yudas Iskariot, salah seorang yang dia kasihi di dalam grup atau kabinet murid-murid Kristus itu, segera menghinati dia. Ayat 11 mencatat seperti itu, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Ayat 1 sampai dengan ayat ketiga juga yang tertulis, ia tahu, Yesus tahu. Sementara seorang yang akan saya basuh kaki, dia akan berkhianat terhadap saya. Ketika saya renungkan hal ini dan saya mengevaluasi diri, wow, bila dasar pondasi pelayanan Yesus tidak didasarkan atas kasih, dan dia sudah tahu bahwa salah satu dari murid-murid akan mengkhianati dia, kalau saya Yesus, mungkin saya akan nangis dulu. Tetapi ketika dia tunduk untuk memasuk kaki-kaki dari mana muridnya, 24 kaki. Saya coba cari referensi dan banding. Kalau-kalau hanya 22. Karena dua kaki yang diunggah, karena dia sudah tahu ini adalah penjahat yang sebentar dia menunai saya, menjual saya, kabungi. Tetapi kalau pondasi pelayanannya adalah kasih, musuhnya sekalipun yang dia tahu, dia bebas. Yesus tidak pernah mengurangi kasihnya kepada semua murid-muridnya, termasuk Yudas Iskariot. Dia tidak pernah. Kadar kasihnya kepada Yudas Iskariot tetap. Dan puji Tuhan, Yesus junjungan kita. Dia mengasihi murid-muridnya tidak untuk sesaat, tetapi diwujudnyatakan dengan cara ada kata senantiasa. Sekarang, setiap waktu, selamanya, bahkan sampai kesudahannya. Saudara, menjelang tanggal 9 April, ada begitu banyak orang saat ini yang punya hati cemas. 5 tahun sekali hati emasnya itu muncul. Sampai peristiwa nyata, kami baru saja, saya dengan tamu dari awal kami kelihatan buah dan atau buah dengan travel ke Soe. Dari Soe terdengar kisah nyata. Saking banyak orang kalian punya hati emas, peti jenazah yang datang ke rumah duka, satu mayat tetapi 3 peti yang datang. Saudara, Yesus menunjukkan kasihnya bukan untuk saat-saat tertentu, tetapi senantiasa, setiap waktu, kapanpun juga, kepada siapapun juga, dan itu dia tetap lakukan senantiasa sampai selama-lamanya. Orang di rumah mayat, Ome, ada mulai tolak, ada muka leko, ada yang tidak, ini kalau tidak berakhir dalam minta lagi dua muncul, bahwa puluh dua, tapi ada yang katakan tidak, terima hati mereka begitu kasih, simpati dia kepada kita dalam situasi semacam ini, terima, simpan saja, kali berikut juga pasti ada yang mati, yang keluar kita tidak ada yang terakhir lagi, tak kalah kasih mereka punah, karena
telah lewat. Kristus menunjukkan kasih. Tidak ada batas. Lalu saya minta terima kasih kepada Tuhan yang kita perlu mawarkan itu kita menyanyi. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti memaafkan. Ajarilah kami kasihmu ya Tuhan. Dan puji Tuhan, fondasi pelayanan Yesus adalah kasih. Dan kasih itu adalah kasih tidak sesat. Saudara-saudara, jalan kehidupan kita, khususnya kami hamba-hamba Tuhan, bila melaksanakan tugas dan pelayanan, ada begitu banyak warna yang kami temui. Kadang kami atau kita sebagai pelayan gampang bicara, gampang mengajar, gampang berkhotbah. Tetapi ketika ditimpa masalah, ketika ditusuk, kita berubah. Dan waktu kita berubah, sudah lain di mulut dan lain di hati. Kadang-kadang kita ditusuk oleh orang yang dekat dengan kita. Yudas orang terdekat, orang kepercayaan, orang yang dianggap jujur, yang dekat sekali dalam kabinet Kristus. Ketika itu, dia dipakai iblis untuk menusuk. Kadang-kala kami sebagai pelayan, orang terdekat mungkin itu istri, bibirnya tidak dapat dikendalikan. Siapa namanya pelayanan? Mungkin juga kita sebagai istri yang melakukan tugas ini punya suami yang gigih, yang bibirnya juga sama cerewet. Sama model jemaah, macam-macam model yang kita temui. Dan ketika kita menghadapi warna-warni pelayanan yang kita hadapi, apakah kasih kita fondasi pelayanan kita yang adalah kasih yang kita mempelajar dari Yesus, yang kita kemenangkan dan kembangkan sesuai ajaran itu, tetap melihat kepada kita? Apakah di dalam situasi dan kondisi semacam itu, rona dan warna-warni pelayanan yang kita hadapi menyebabkan kasih kita mulai pudar, dan kita mulai menyilangi? Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi dan keadaan semacam itu, segoyang yang patut kita pegang, walaupun sakit, ditusuk kiri kanan dari mereka yang kita kasihi, bukan dari orang lain yang menusuk kita. Segoyang yang patut kita pegang, bahwa dalam segala hal, apa saja, mari kita tetap dan kepada Yesus. Mungkin kita tidak akan sama seperti Yesus, karena memang kita manusia. Namun jangan sekali-kali kita berhenti belajar dari Yesus. Agar kita terus bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh, menuju kesempurnaan seperti yang dia kira. Apabila yang sempurna itu datang, maka kamu yang tidak sempurna akan disempurnakan. Karena itu jangan berhenti belajar dari Tuhan Yesus, walaupun ada duri-duri dan kerikil-kerikil tajam yang kita temui. Saya sudah angkat kisah ini. Nah, kisah-kisahnya dalam pelayanan, saya diizinkan untuk turun ke lapangan, dan saya sampai pada satu tempat yang sulit dijangkau. Dari tempat ini, film pertama ditunjukkan sejak Indonesia merdeka, film Yesus, sebuah desa di pedalaman Pulau Sumba, desa Kebangan. Ketika film Yesus itu
ditonton oleh desa yang dipenuhi dengan kaum mahapur yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ketika paku-paku itu ditancapkan di tulang kanan dari Yesus dan tombak itu terdengar tangisan di semua yang ada duduk itu. Dan setelah itu Injil disampaikan. Mereka menerima Kristus. Bahkan hal sebesar nikmat ini yang diatur untuk menyembah, mereka serahkan untuk dibasmi. Dan gereja Tuhan berdiri di tempat itu, dan kami tempatkan sepasang suami istri untuk melayani umat yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di desa Belanda. Cukup dan sulit. Saya harus pikul genset ya naik gunung karena waktu itu belum ada alat-alat canggih seperti RRI punya sebesar ini semua. Kami harus pikul naik gunung jatuh, tapi kami menyanyi dan senang, tak jatuh juga senang, di mana mana kami senang dan kami maju terus maju. Dan dalam kunjungan setelah beberapa tahun saya kunjungi Salom. Dua suami istri, suara dua-dua yang terdengar menerima kata Salom saya. Tidak lama sang suami keluar. Berbincang-bincang. Saya katakan, ibu di mana? Ibu pelayan di mana? Ada di dalam Bapak. Apa begitu? Ya, kami lanjut berbincang. Pak, ibu di mana? Ada di dalam. Bisa panggil ibu? Saya rindu ketemu ibu. Sudah melayani setiap anak aku. Saya ingin lihat semangatnya. Baiklah Pak, dia masuk. Setelah dia masuk kamar, istri keluar. Bincang-bincang dengan sang istri. Bapak mana? Bapak di dalam. Apa ini? Bincang-bincang lagi. Wah, sudah lama saya tidak wajar ini ke orang dia. Ada Pak Pendeta, Pak Dengan, Ibu Pendeta, dua-dua sambil bercakap. Sampai di mana? Ada di dalam. Aduh, ibu tolong bantu bapak. Mari. Ibu masuk. Dan ibu masuk. Bapak keluar. Ibu di dalam. Saya mulai tanda tanya. Apa ini? Ada apa ini? Saya bilang, Pak, saya rindu. Tuhan juga datang. Oh iya, nanti saya tanya. Dia pergi. Ibunya keluar. Dia tidak dapat. Oh, tak saya jalan. Apa masalah ini? Ternyata kain yang dipakai adalah sabun. Tidak ada pesan nama lain. Tidak boleh ingatkan. Kalau saya dibuat suami keluar, saya pakai kain itu. Dan saya masuk, cepat buka, ibu masukkan kain itu. Saya katakan, ibu, mari keluar, saya sudah tahu. Datang saja dengan apa adanya. Dan dia keluar, dengan kain kumal yang sudah robek, sudah sempat ditambah. Saya belajar sesuatu dari kalian. Ketika kamu diperhadapkan dengan warna seperti ini di tempat pelayanan seperti terpencil ini, kalian masih suka cinta dan penuh kasih melayani. Terima kasih. Dan tahun baru disilang 2013. Saya berdoa Tuhan, izinkan saya untuk Natal bersama keluarga itu. Mungkin ini Natal terakhir bagi saya bersama mereka. Dan saya pergi. Saya menulis kue kongguan. Super mie. Gula-gula. Kalau saya
sama-sama dengan mereka menikmati sukacita Natal dengan seperti panas dan benar tanggal 1 Januari tahun baru. Sang suami menyebutkan nafas terakhir. Sang istri yang mungkin dirundung duka yang mendalam mengikuti sang suami 10 hari sesudah menyebutkan nafas terakhir. Ketika saya tak terima kasih Tuhan. Saya diberi izin untuk Natal terakhir bersama pesanan suami istri. Saya tidak tahu. Wah, tahun 2014 dibuka dengan suami kembali dan 10 hari kemudian istri kembali. Dan saya berupaya untuk pergi sekedar melihat jelas saja kalau mereka sibuk. Tanggal 18 saya bersama sekolah sama Tuhan dari Bali, Bapak Pendeta Nyoman Mariano, kami naik dan apa yang terjadi, mereka mencari suami dan istri dimasukkan dalam satu liang lubang tanpa peti. Hanya ditutup dengan kain. Namun mereka belajar dari Yesus untuk meletakkan dasar pelayanannya pada dasar yang sangat kuat, yaitu kasih. Dan mereka tak melakukan tugas pelayanan itu sampai dibosan nafas terakhir. Mari sekali lagi semuanya yang tetap kita harus pegang dalam situasi beraneka warna. Mari kita terus belajar kepada Yesus. Agar dia dimuliakan. Hal kedua, kita belajar dari Yesus selain terlihat bagi kita motif atau fondasi pelayanannya. Kita melihat prinsip hidupnya dan pelayanannya. Ialah melayani. Ayat 4 dan 5. Akan kita lihat di situ. Prinsip pelayanan Yesus, prinsip hidupnya ialah melayani. Ada ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kini kepada kita bahwa itulah prinsip hidup dia. Yesus yang kita belajar di runung buku dari dia ialah melayani. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Satu gambaran dari kesediaan tanpa pamri. Lalu bangunlah Yesus, buka jubahnya, lepaskan jubahnya. Kesediaan tanpa pamri ada inisiatif sendiri dari dia untuk melakukan sesuatu dan rela meninggalkan kemuliaan, kebesaran dan nilai diri demi pelayanan kepada orang lain. Ketika saya pada saat terakhir menyelesaikan S1 di Makassar tahun 76, ada yang belum tahu. Salah seorang profesor diundang untuk datang memberi ceramah, dan dia seperti tadi saya diminta untuk memperkenalkan diri, dan dia perkenalkan diri. Ingat, nama saya, kalau kamu sebut tidak boleh disingkat, harus sebut lengkap. Saya ini profesor.
Yeremia, Bonifatius, dan Fahamnya maaf kalau ada di sini, tapi itu wisuda almarhum. Kami sarjana, sejauh tentang jangan singkat, karena itu mahal. Saya juga pikir kamu Pak Israel empat nama lengkap, lupa saya tidak biasa. Ya, semua dengan karmu, mantap. Biar aja, panggil itu cicak yang terakhir sudah saya dapat campur. Ya, karena saya ketika melihat ini, Yesus kasih tinggal kehidupannya. Rela meninggalkan kebesaran dan nilai diri demi pelayanan kepada orang lain. Banyak kali saya tergoda. Karena dengan teman saya kami sistem pelayanan kami sekarang agak lain. Kami tidak bawa Alkitab. Kami bawa bagaimana menaikkan air dari jurang ke atas gunung kepada seluruh masyarakat tanpa lihat apa itu. Nah, ketika kami masuk dalam satu desa, di dusun Tamalapia, Sumat ini, di depan rumah itu tonggak-tonggak masih berdiri, dan salah seorang itu bilang, kalau air kalian bisa kasih naik sampai di atas rumah saya dan satu bak ada di situ, cabut ini katanya, karena Tuhan kamu itu. Kami berdoa, Tuhan tolong jawab orang tua ini, dan apa yang dia telah ungkapkan itu biar itu menjadi kenyataan. Kami berdoa. Dan akhirnya, ketika mulai angkat semen pasir muat di bahu, saya mulai tergoda. Kamu ketua Indonesia Timur. Kamu dari satu Makassar, S2 Jakarta, ada peluang untuk belajar di Filipina. Sekarang kamu angkat pasir. Mulai campur. Satu sore orang tua indah, apa yang menyebabkan Pak Dora tidak ada hubungan keluarga pemilih dengan kami, tapi Pak Dora rela melakukan ini? Ketika itu Injil dibuka, kasih Kristus, dan kami ingin membawa bagi seluruh Kristus untuk semua di sini. Setelah alam semua ini, alam dusun ini, sungai ini diciptakan, sejak dia ada sungai di bawah ini, Tuhan taruh untuk kesejahteraan masyarakat umat manusia yang ada di atas gunung ini. Bagaimana air ini naik dan dekat ke manusia dan bukan manusia pergi dekat air? Ini yang kami masuk dan Tuhan bekerja. Saya jatuh dari jurang itu, tapi puji Tuhan, tidak ada sakit. Ada dua teman kami masuk rumah sakit Kristen di Marah, sumpah dipikir dari lokasi itu, dan seperti iblis bekerja, Kristus menang ataukah merampu. Dan puji Tuhan, ketika air sampai ke puncak bukit gunung itu dan bat berdiri dibuka orang tua di depan rumah orang tua, dia katakan, besok cabut katoda itu. Dan kini ada 76 mereka yang telah menerima Kristus. Ada hal yang menggoda kita untuk kita mempertahankan kehidupan kita, diri kita, jumlah kita, gelar kita, dan kita lupa belajar dari Kristus yang punya prinsip hidup yang untuk mayat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Kesediaan tanpa bangun ada esnya tersendiri untuk melakukan sesuatu dan rela meninggalkan kemuliaan, harga diri, kebesaran demi pelayanan kepada orang lain. Ia mengambil sehelai kain dan kalimat
gambaran dari sikap cekatan dan kreatif. Secepatnya itu cekat, kreatif, apa setelah kaki ini basah. Prinsip dia melayang, mengambil silaikan beda. Dia mengikatkan pada pinggangnya gambaran dari kesediaan bekerja, atau Anda siap bekerja dan siap melayani. Ia menuangkan air ke dalam sebuah nasi, gambaran dari rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan oleh Sang Bapa kepadanya untuk lahir dan datang menjalankan misi yang di dunia ini. Ia mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Kembali, ia mulai membasuh kaki murid-murid. Dan berapa kaki? 25. Karena tidak ada satu komentar pun bahwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya kecuali Yudas Iskariot. Tuhan Yesus sebagai pemimpin langsung turun tangan, tidak sekedar mengajar teori di lima di atas perahu, di atas bukit, tapi terjun langsung melakukan apa yang diajarkannya. Itulah integritas. Kali kita banyak berteori dan kita tidak pernah tahu situasi di depan. Banyak kali ketika toga dan jubah jas gaya kita dan melekati dada kita dan leher kita, kita jarang takut kaki kita kotor, tangan kita kotor, dan kita bicara banyak dan kita tidak pernah turun di lapangan dan lihat apa yang terjadi dan ada di lapangan. Tuhan Yesus belajar, dia adalah seorang guru, Rabi dan Tuhan yang langsung turun dan melakukan apa yang diajarkan. Yang ketiga, kita belajar apa dari Yesus? Belajar dari kerendahan dan pengorbanan. Dan mari kita melihat makna guru. Tuhan yang melayani dengan kerendahan dan pengorbanan. Ayat 13 dan 14 dari bacaan kita tadi, Injil Yohanes pasal 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhan, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan pada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Ungkapan kata guru dan Tuhan yang secara mutlak melekat dalam diri Tuhan Yesus tidak bisa dipisahkan. Dia adalah guru, dia adalah rabi, dia adalah Tuhan, lengket melekat dalam diri. Tidak diperhitungkan sebagai alasan untuk menolak orang lain. Sebagai guru dan rabi, dia adalah seorang pendidik agung. Sebagai guru dan rabi, dia adalah seorang pengayom. Saya dengar kemarin Bapak Gembala di sini bersama tim ada Mariani di penjara, dan saya Jumatnya, hari Jumat saya sempat ada di penjara.
dan salah seorang yang sedang belajar di penjara LP kelas 2 Kupang. Dia membawa hulu keterampilannya untuk ditebak. Saya lihat kok tempat tisu ada apa ini untuk foto. Ada celengan bagus. Bapak tolong di penjara saya belajar sesuatu. Kami dibekali dengan keterampilan-keterampilan khusus. Dan sebagai hulu daripada pelajaran ini, saya kembalikan untuk doakan. Dan ketika saya melihat di pintu-pintu itu selalu ada kata pengayom. Pengayom, ada pohon beringin yang besar, ada daging dan timbangan. Pengayom, pengayom. Yesus, sebagai guru atau rabi, dia adalah pengayom yang sungguh. Dia seorang pendidik ulung, penselur ulung. Dia adalah seorang pengajar tangguh. Itu lengket dengan dia. Dan sebagai Tuhan, dia adalah penguasa alam semesta ini. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan. Sebagai Tuhan, dia adalah pemilik tunggal hidup umat manusia. Dia adalah pemilik surga kekal. Dia adalah pemilik kekuasaan di surga dan di bumi ini. Berarti Tuhan Yesus junjungan kita adalah pemimpin yang tidak ada tandingannya oleh siapapun juga. Model pelayanan sang guru dan Tuhan kita yang adalah pemimpin tertinggi, pemimpin besar, pemimpin utama, telah melayani tanpa pamrih dan menegakkan kemuliaannya, harga dirinya, kebesarannya, jabatan penuh keagungannya, dan status sosialnya semata-mata untuk melayani kepentingan orang lain. Kita ada pada minggu untuk menyenangkan peristiwa sejarah yang dilakukan oleh guru, oleh Tuhan yang teragung yang kita sembah, ladani dan perbaiki ini. Apakah kita mau belajar sesuatu dari kalanya? Apakah ketika Tuhan kita yang adalah Tuhan, guru dan rabi terbesar membutuh untuk membasuh kaki murid-murid yang kotor dan berbau busuk, apa mengubah dia menjadi orang lain? Apakah ketika Tuhan kita, junjungan kita, Allah kita, ketika dia membungkuk dan mencuci kaki murid-muridnya, dia menjadi kotor? Apakah dia berubah menjadi orang lain? Orang yang kotor, orang yang najis, orang yang nuju, karena dia angkat kaki kotor itu, dan dia adalah orang yang tidak putus lagi. Ternyata kesimpulan yang kita tarik bahwa melayani dengan rendah hati tidak bertentangan dengan harkat dan martabat suatu jabatan, karena Tuhan Yesus tidak berhenti menjadi anak Allah ketika ia membasuh kaki murid-muridnya. Apakah ketika dia rapat kompor dia menjadi seorang yang najis, atau kealahannya itu berpisah? Ternyata tidak seperti itu. Karena itu, apalah gunanya kita pertahankan predikat nama dalam yang kita sandar harga dan martabat kita, menjadi alasan dan alami untuk kita tidak melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita mau belajar melayani seperti Yesus dengan dasar fondasi pelayanannya ialah kasih tanpa pamrih, tanpa menilai-nilai,
belajar dari Yesus, siap melayani orang lain kalau tidak dulu, dengan tidak memperhatikan kepentingan diri sendiri. Mari kita belajar dari Yesus dengan rela mengorbankan gengsi diri dan kesejahteraan orang lain, dan tidak akan pernah menyesal apabila kita mengalami kerugian karena mengalami dan menyerahkan memberi seluruh hidup, tenaga, waktu, bahkan nyawa sendiri untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sudahkah kita melakukan itu? Lakukan itu sebelum kasih Tuhan. Mari. Ya Tuhan, di dalam kemahatahuan-Mu yang tak terbatas, kami terbuka jelas di hadapan-Mu. Selidikilah kami dalam kasih-Mu yang tak pernah kendor dan dulu. Dasar pengabdian, penyembahan, dan pelayanan kami kepada-Mu terletak pada dasar kami siap belajar untuk meletakkan dasar ibadah kami, dasar penyembahan kami, pelayanan dan pengabdian kami mengukur apa yang telah Kau letakkan dalam kasih, dalam situasi dan keadaan apapun juga. Kasih terus memotivasi kami untuk menanti, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Ajarilah kami untuk punya prinsip terus menayangi Tuhan dalam situasi dan warna apapun juga. Semangat dan gairah kami untuk melayani Engkau terus berkobar, senampak ada peluang bagi kami untuk melakukan pelayanan. Dan dengan biarlah seluruh bentuk pelayanan dan pengabdian penyembahan kami, kami lakukan dengan penuh kerendahan, pengorbanan bagi kemuliaan dan kejayaan kerajaan. Berkati iman, berkati pelayan-pelayan di dalam jemaat yang telah menyerahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan dan karya-Mu sebagai aset kekekalan yang mempunyai dampak selama-lamanya di hadapan. Kembalikan mempersembahkan firman-Mu yang ada yang roh-Mu Engkau tumbuh dan hasilkan buah-Mu sehingga ada benar di tahun-tahun depan kami menampakkan buah Kristus di dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Amin.